Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memverifikasi arkas dari sekolah SDN 3 Karamat. Mohon disimak dari awal hingga akhir, semoga tidak ada yang keliru. Baik, kita mulai verifikasinya. Ya, ketika saya tidak tegur, berarti sudah betul ya. Minum lagi lembar galon. Ya, air galon isi ulang ini kita cek dulu ya. Ini saya pernah dapat ini. Kayaknya kalian ke sini coba. Isi ulang air mineral. Ntar ya saya cekkan. Oh, tidak ada ya. Iya, sudah betul ya. Oke, next kita lanjut. Ya, simaksinya selesai ya. Kita cek lagi, kita lanjutkan. Penata pantomim, penata tari. Program Indonesia. Lu bahas. Oke, bukannya kita lewat ya, kita langsung buku assessment. Nah, ini yang saya tegur ya. Ini mohon ini dicatat agar tidak kelupaan bahwa ketika kategori belanja pemeliharaan, nah, itu masuk belanja jasa. Itu hati-hati ya. Ketika dimulai dengan kalimat pemeliharaan, itu masuk di belanja jasa. Nah, sementara yang dibeli ini merupakan belanja barang. Maka wajib dipindahkan saja ke bahan baku bangunan. Itu ya, ini diperbaiki. Untuk keran sambungan L, ya kalau tidak percaya ini silakan dicetak di RKS. Itu akan tergambar bahwa belanja pemeliharaan itu masuk di belanja jasa. Oke, next kita lanjut lagi. Pak. Ini kenapa? Oke, next kita lanjut lagi ya. Semoga tidak ada yang keliru lagi. Next kita lanjut ya, kalau sudah tegur pasti sudah betul ya. Ini ATK, ini hati-hati ya, ini pengulangannya hati-hati. Ini tercatat dengan baik kapan diterima, kemudian kapan keluar dan siapa yang menerima ya. Karena dana bos ini ketika satuannya apa, ketika pelanggarannya ini besar, ini biasanya akan menjadi titik fokus pemeriksaan BPK ya. Lihat ini sampai 11 juta pengadaan ATK-nya. Jadi sedikit masukan, ini tolong dikelola dengan baik. Oke, next.
tadi ya, itu diperbaiki ya yang saya tuliskan tadi. Silakan diklik cek status di aplikasi Argasnya dan diperbaiki, pastikan terkoneksi dengan jaringan, kemudian klik koreksi kertas kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.